بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. Dan demikian juga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, jangan kita mengharapkan cinta pada orang yang tak boleh beri manfaat pada kita. Kerana kita berkawan dengan orang yang boleh beri manfaat pada kita. Tuan-tuan kena bezakan berkawan, berdakwah. Berkawan hanya pada orang yang boleh beri manfaat, iaitu manfaat ukhrawi kita, akhirat kita. Kerana kita bimbang apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, Al-akhillahu yawma'izin ba'duhum li ba'din adu illa muttaqin. Kawan-kawan di dunia menjadi musuh akhirat kelak, melainkan orang-orang yang bertakwa. Sebab itu dalam bersahabat, mereka orang yang boleh beri manfaat. Kalau orang kafir, manfaat dia nak cuma manfaat dunia, pangkat, harta benda. Tapi kita orang beriman, manfaat kita nak ialah akhirat. Kerana apa? Kan Nabi kata, ad-dinun nasihah, agama ni nasihat. Maka kita perlukan kawan yang menasihati kita. Kan Nabi menyebut, al-mu'min mir'atu akhi, orang beriman cermin kepada saudara. Kerana itu kita nak cari kawan yang beri manfaat, menjadi cerminan kepada kita. Dan bila Nabi menyatakan bahawa ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala anfa'uhum linnas, sebaik-baik hamba di sisi Allah yang paling beri manfaat, maka kita nak kawan yang sebaik-baik hamba ini, orang yang boleh beri manfaat ukhrawi kita, akhirat kita, boleh membangunkan ibadat kita, boleh menyedarkan kealpaan, kelalaian kita. Maka ini sahabat kita. Jangan kawan dengan orang tak boleh beri manfaat, jadi manfaat ukhrawi, bukan memberi mudarat kepada kita. Kemudian antara menzalimi diri sendiri, bila kita redha dengan pujian orang yang tak kenal kita. Orang tu kita pun tak pernah tahu dia siapa, kita pun tak pernah mengenalinya secara mendalam, tiba-tiba dipuji kita. Maka orang ni tak perlu kita letakkan apa pun nilai pujian dia. Kenapa? Kerana mungkin perangkap. Dan yang kedua, kerana dia tak kenal kita sungguh-sungguh. Macam mana kita boleh redha seorang yang memuji kita yang tak kenal kita? Maka bila orang tu kita tak kenal, kita redha dengan pujian, kita telah membahayakan diri kita. Dia macam kita ikut orang tak kenal lah. Ni orang ni tak kenal, ajak kita ke satu tempat. Jom, saya nak ajak orang satu tempat. Eh, kita tak kenal dia, macam mana kita nak ikut? Kita tak akan rasa aman ikut orang yang kita tak kenal. Kalau orang tu kita kenal, tak apa, nak ajak ke mana pun kita yakin baik. Orang yang puji kita tak kenal dia, yang puji kita ni orang kafir, yang puji kita ni orang yang membenci kita, yang puji kita ni orang yang tiba-tiba baik dengan kita secara mendadak, maka hati-hati. Kerana kita kena tahu kita hidup dalam empat makhluk yang berada, sentiasa berada sekeliling kita untuk kita berhati-hati. Yang pertama, ada jenis orang beriman yang bersama kita, al-mu'min yahsuduhu, yang sentiasa dengki kita. Dia beriman juga tapi dengki kita. Yang kedua, al-munafiqu yubghidhuhu, orang munafik yang sentiasa benci kita. Orang mukmin yang hasad pada kita, yang berlega dalam hidup kita. Orang munafik yang benci kita. Wal kafir yuqatilu, orang kafir yang sentiasa nak perangi kita. Dan yang keempat, asy-syaitan yuwakkalu bih, syaitan yang memang mencari kelalaian kita. Ni empat makhluk keliling kita. Maka hati-hati dengan pujian empat makhluk ni. Orang beriman yang dengki kita, orang munafik yang benci kita, orang kafir yang sentiasa ingin memerangi kita, dan syaitan yang sentiasa mencari peluang kealpaan kita.